15 minit terakhir untuk Johor bangkit. Manakala bagi Pahang pula cuba mempertahankan deficit pendahuluan mereka 37 berbalas 28. Selepas mengungkapkan suku yang ketiga sebentar tadi. Jadi peluang sekarang ini untuk Johor rencanakan sesuatu dengan Siti Alshah. Cuba mencorak permainan terus kepada GA mereka iaitu Nur Aina Razmi yang merupakan antara top 5 goal scorer dalam netball soccer Super League pada 2021. Nur Aina dan dapat menambah satu lagi mata menjadikan 29 berbalas 38. Deficit yang semakin besar berjaya dipamerkan oleh pasukan Pahang khususnya di suku yang ketiga, di mana mereka mendahului dengan 26-18 di suku yang kedua dan suku yang ketiga mendahului dengan 37 berbalas 28. Jadi usaha untuk Johor sekarang ini bangkit di suku yang terakhir. 15 tidak sampai 15 minit yang terakhir ini. Mampukah mereka mendapatkan tambahan dan Nurul Atikah bagaimana masuk? Mata ke-30 yang dapat ditambah sekarang ini. Dengan 8 mata yang membezakan antara Johor dan juga Pahang. Pahang perlu mempertahankan kedudukan ini seandainya ingin bertemu dengan pasukan wilayah persekutuan yang berjaya menundukkan pasukan Selangor di peringkat separuh akhir yang pertama. Jadi sekali lagi Nurul Atikah belakang semula, peluang untuk Nur Aina. Masuk tepat lontaran yang dilakukannya menjadikan Pahang sekarang ini terpaksa mempertahankan kedudukan mereka, mempertahankan benteng pertahanan mereka agar lebih kemas bagaimana yang dilakukannya di suku yang pertama, begitu juga dengan suku yang kedua. Semakin agresif corak permainan, pemain-pemain pasukan Johor kena menjelari. Mereka perlu bangkit dan tepat kemas kepada Siti Maisara Afandi. Masuk, dia banyak menyumbang mata, hampir 36 mata atau 35 mata yang berjaya dihasilkan untuk pasukan Pahang hingga setakat ini. Ruang untuk Johor. Siti Alishah selaku center yang cuba mencari ruang kosong. Perhatikan bagaimana kedudukan, ada pressing yang baik dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Pahang. Sambil itu ada kontak yang dilakukan oleh pemain Johor tadi menyebabkan pengadil memberikan lontaran percuma untuk pasukan Pahang. Blocking yang baik tapi masih lagi dalam kawalan pasukan Pahang. Kita melihat bagaimana gerakan yang cuba dilakukan dari Fatin Aisyah, begitu juga dengan Razatul tadi. Sekali lagi Maisarah mudah untuk beliau mendapatkan tambahan mata, jadikan kedudukan 40-31. 9 mata yang sedikit selesa untuk Pahang mempertahankan dalam tempoh 11 minit yang terakhir ini. Satu lagi tambahan mata berturut dihasilkan oleh Siti Maisar Afandi, merupakan kapten bagi pasukan Pahang dalam perlawanan separuh akhir ini. Sambil itu Johor cuba merancangkan serangan. Sekali lagi peluang ke melakukan hantar-hantaran dan seterusnya. Ada sentuhan atau kontak dilakukan oleh pemain pasukan Pahang. Jadi penalty shot yang diberikan kepada pasukan Johor. Apakah ada jaringan dapat dihasilkan, tetapi kita lihat bagaimana corak serangan dan seterusnya. Kita melihat bagaimana Aimi Shazlin ataupun Nurul Hafizah tadi yang turut membantu di bahagian pertahanan, dan Nurul Atikah Amaliah. Sambil itu ada pertukaran pemain yang dilakukan oleh pasukan Johor. Hafizah yang akan naik di bahagian tengah untuk mengambil tempat Nurul Ayu Izzarin bagi menambahkan lagi peluang untuk mereka merancangkan serangan. Okay,
bagaimana peluang untuk pasukan Johor sekarang ini. Masa antara pendek dan seterusnya. Satu lontaran mengenai rim. Mengenai rim sebelum lantun keluar. Berikan kelegaan untuk pertahanan pasukan Pahang. Dan seterusnya, Fatin Aisyah terus saja kepada Razatul. Salah faham di antara wing attack dan juga wing defense pasukan Pahang tadi. Memudahkan tugas serangan sekarang ini. Peluang untuk Johor terus cuba merapatkan jaringan. Tetapi kesilapan center mereka, Siti Alisyah, terlepas dari tangkapan. Peluang sekarang ini untuk Siti Maisara dan tambahan seterusnya. Dia begitu efektif apabila mendapat peluang dalam kawasan D, kawasan jaringan. Jadikan kedudukan defisit 10 mata membezakan antara Pahang dan juga Johor. Lihat gerakan kali ini. Alisyah pendek saja dan seterusnya. Satu hantaran pendek dilakukan, peluang sekarang ini untuk Noraina dan tambahan mata ke 33. Tapi defisit masih lagi besar. 9 mata jurang dalam tempoh tidak sampai 9 minit ini. Bukanlah satu tugas mudah untuk pasukan Johor. Sambil itu ada pertukaran pemain untuk memperkemaskan. Corak serangan yang akan dilakukan oleh pasukan Pahang. Memberikan nafas ataupun tenaga baru di bahagian tengah. Jadi peluang sekali lagi. Kita lihat bagaimana mereka cuba mencari ruang kosong dari sebelah kiri dan beralih pula ke sebelah kanan. Sekali lagi dari jauh. Dan masuk. Itu baik Siti Maisara. Sekali lagi menunjukkan kemampuannya. Ketepatan lontaran untuk jaringan. 43 berbalas 33. Intercept yang baik dari center pasukan Pahang. Maisara pendek sang mengukuhkan kedudukan mereka. Kita melihat bagaimana begitu tangkas dan juga pantas corak permainan pasukan Pahang apabila mereka mendapat peluang. Pijak tindakan dari Maisara terus saja kepada Nur Izzah dan masuk. Mata ke 45. Ada pertukaran pemain, bukan Nur Izzah rasanya. Sambil itu, pasukan Johor pula perlu lebih pantas untuk corak permainan pasukan Pahang apabila mereka mendapat peluang. Pijak tindakan dari Maisara terus saja kepada Nur Izzah dan masuk. Mata ke 45. Ada pertukaran pemain, bukan Nur Izzah rasanya. Sambil itu, pasukan Johor pula perlu lebih pantas untuk melancarkan serangan. Intercept yang baik dari defense. Goal defense pasukan Pahang tadi bertindak cemerlang untuk melakukan pintasan. Pantas terus saja tepat kepada Siti Maisara Afandi. Dan masuk kapten pasukan Pahang ini. Untuk terus menambah jaringan. 47 berbalas 33. 46 berbalas 33. Tambahan satu lagi mata. Sambil itu lihat bagaimana peluang yang cuba dilancarkan oleh Anissa. Terus saja kepada GA mereka. Tambahan satu lagi mata. 47-43. Jadi semakin kukuh kedudukan Pahang. Di suku ketiga, suku keempat. Kita melihat bagaimana corak pertahanan pasukan Johor agak longgar. Tidak sebagaimana di separuh masa yang pertama. Di suku pertama dan suku yang kedua. Masuk kali ini. Tambahan satu lagi mata. Kerja keras yang perlu dibuat oleh pasukan Johor. Kedudukan Semarang sekarang ini mereka boleh diibaratkan seperti telur di hujung tanduk. Lihat bagaimana kemampuan antara hantaran tepat yang dilakukan dari bahagian tengah terus kepada Siti Maisara Effendi. Untuk beliau terus mengukuhkan kedudukan dengan jurang 14 mata. Satu pemutaran mata yang boleh dikatakan selesa pada saat-saat genting ini. Masuk dari Nurul Atikah.
Peluang untuk Pahang. Mereka mengawal permainan. Jadi penalti pas untuk pasukan Pahang. Kemas sekali lagi dari Siti Maisara. Dia terus menunjukkan kemampuannya dengan percubaan-percubaan tepat terus ke dalam keranjang. Bagi menambah mata demi mata. 49-35. Kedudukan semasa. Berbaki tidak sampai 5 minit setengah di suku yang terakhir. Tambahan satu lagi mata untuk pasukan Johor. Kedudukan yang semakin sukar untuk mereka bangkit. Kita lihat bagaimana corak permainan pantas dan hantaran tepat terus saja kepada Siti Maisara. Dan sekali lagi, dia tidak mempersia-siakan peluang yang dimiliki. Lebih 90% ketepatan percubaan yang dimilikinya dengan jaringan yang dapat dihasilkan. Peluang untuk Johor pula dari Siti Nuraina dan masuk. Satu lagi jaringan dapat ditambah. 13 mata membezakan antara Pahang yang mendahului sekarang ini. Dan sekali lagi tepat kedudukan dan juga posisi Siti Maisara. Perhatikan bagaimana corak pungutan mata yang semakin pantas dimiliki oleh pasukan Pahang. Agak perlahan di suku pertama dan suku kedua. Mereka mendahului dengan 13-9, 26-18, tetapi di suku yang ketiga tambahan 11 mata dan sekarang ini mereka terus mengukuhkan kedudukan dengan 51-37 di samping peluang untuk pasukan Johor. Shooter mereka tadi, Roh Atikah, berpeluang untuk mendapatkan jaringan tetapi tidak mahu terlalu tergesa-gesa melakukan jaringan. Intercept yang baik dari goalkeeper pasukan Pahang, Aimi Shazlin. Sekali lagi beliau cuba melakukan intercept tetapi tambahan satu mata dari Nurul Atikah buat pasukan Johor sekarang ini. 38-51 dalam tempoh 3 minit setengah yang terakhir. Jadi peluang sekali lagi untuk pasukan Pahang. Bagaimana kali ini tepat jaringan dari Siti Maisara. Mata ke-52 dimiliki oleh pasukan Pahang. Lihat bagaimana sekali lagi Johor pula merencana serangan. Membuka permainan kepada jentera serangan mereka untuk melakukan percubaan. Satu lagi 39-52. Untuk Johor sekarang ini cuba mengejar. Kedudukan mata yang lebih selesa untuk Pahang di suku yang ketiga keempat. Dan sekarang ini cuba mempertahankan kedudukan dan menambah jaringan. Mata terus meningkat 53 untuk Pahang menerusi Siti Maisara. Sementara itu kembali semula bagaimana bentuk percubaan yang akan dibuat oleh pasukan Johor. Mereka cuba menarik beberapa pemain pasukan lawan agar naik lebih atas dan sekarang ini mudah, tapi rebound nasib kembali semula untuk Nurul Atikah dan barulah dapat dijaringkan. Dua peluang hanya dan jaringan pada percubaan yang kedua dari Nurul Atikah. Jadi peluang untuk Pahang. Seterusnya Siti Maisara. Rebound. Turnover untuk pasukan Johor. Peluang untuk Johor sekarang ini. Lihat bagaimana wing attack yang cuba membantu. Center yang tidak dapat menangkap kemas dan seterusnya. Hampir-hampir turnover untuk pasukan Pahang. Kita lihat bagaimana penalty shoot yang dapat dimiliki tapi tak masuk. Dari Nurul Atikah. Namun begitu peluang kedua untuk pasukan Johor. 13 mata yang perlu mereka hasilkan dalam tempoh 68 saat ini agak sukar. Pahang akan mara ke final seandainya kedudukan ini tidak berubah.
menuju 57 saat yang terakhir ini. Pemain-pemain pasukan Pahang menanti tiupan wisi panjang untuk pengesahan mereka ke tiket ke final bagi berdepan wilayah persekutuan juara bertahan. Di mana wilayah persekutuan mendudukkan Selangor 63 berbalas 51 di peringkat separuh akhir pertama. Sementara ini peluang yang masuk dari Nur Atikah untuk pasukan Johor sekarang ini. 11 mata memisahkan antara kedua pasukan. Sekali lagi tepat hantaran dari tengah dan masuk. Itulah kelebihan Siti Maisara Apandi yang terus mengukuhkan kedudukan pasukan Pahang sekarang ini. Menanti tiupan wisi panjang untuk Pahang bertemu dengan pasukan wilayah persekutuan dalam aksi final sukan bola jaring ini. Jadi kita nantikan, belum lagi berakhir. Jadi peluang untuk Johor untuk mendapatkan satu lagi mata dan itulah berakhirnya perlawanan separuh akhir yang kedua ini. Ia menyaksikan bagaimana pasukan Pahang berjaya menumpaskan Johor dengan keputusan yang cukup baik. Kita melihat bagaimana kedudukan kedua-dua pasukan di peringkat awal. Sabah pasukan Pahang mendahului. Mereka bermain dengan begitu baik. Yang lebih penting ialah goal shooter mereka yang banyak memanfaatkan peluang yang mereka miliki sepanjang 15 minit setiap suku permainan ini. Jadi kesudahan secara rasminya, Pahang akan melangkah ke final dalam sukan bola jaring wanita ini. Kita melihat bagaimana Johor ketinggalan 9-13 suku yang pertama dan 18-26.